Sorry, sorry, sayangku, I love you. Alia, petang ni kau tolong cekkan kita punya pengeluaran ya. Lepas lunch aku tak masuk office lah. Kau nak pergi mana? Aku nak pergi jumpa Abang Arif tu lah. Hei, kau biar betul. Aku tension lah. Selagi masalah aku dengan Arif tak selesai. Ni, silap-silap aku dengan Arif pula yang putus tau. Sebelum sampai tempoh 6 bulan tu. Eh, ada pula kau cakap macam tu. Kau ni. Yalah, malam tadi aku call dia berpuluh-puluh kali, kau tahu tak? Tapi langsung dia tak jawab call aku. Lepas tu pagi tadi boleh pula dia WhatsApp aku. Cakap dia tension sebab tu tak jawab call aku. Eh, kalau ikutkan hati aku yang sakit ni, memang aku takkan reply dah WhatsApp dia tu. I know. Kau ni cepat sangatlah naik angin. Kan dia cakap dia tension tu. Yalah, kalau tension sekalipun, takkanlah tak boleh jawab call aku. Kau tension, dia pun tension. Lebih baik dia tak yang angkat call kau. Nanti keruh lagi keadaan tau. Ha, abang dia tahu ke korang nak jumpa dia ni? Tak. Sebab kalau dia tahu nanti, dia tak nak jumpa pula. So aku dengan Arif, segu je lah kan? Okeylah, aku kurang dah. Sorry, sorry sayangku, I love you.